required. Dispatch. Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film State of Siege tahun 2021. Film produksi India ini mengisahkan kejadian nyata pada 24 September 2002 di Kuil Akasarda Mandir, Gujarat, India, di mana saat itu 4 orang teroris dengan kejamnya menyandra bahkan membunuh puluhan warga sipil yang sedang ada di kuil tersebut. Pasukan khusus anti-teror India bernama NSG Komando seketika langsung dikerahkan ke lokasi tersebut untuk menyelamatkan para warga sipil. Aksi baku tembak yang begitu menegangkan antara pasukan khusus NSG Komando dengan teroris pun tidak terhindarkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita kupas filmnya. Tahun 2001 di Kupwara, Jammu and Kashmir, terlihat pasukan khusus NSG Komando yang dipimpin oleh Mayor Hanut Singh tengah melakukan pengintaian karena diketahui salah satu putri dari Menteri India diculik oleh teroris. जनाब मैं खातून को उठाता हूं जनाब ओए सोने दे उसे Setelah mengetahui secara pasti posisi para teroris, Mayor Hanu dan pasukannya pun langsung bergerak maju. Singkatnya, para teroris yang tengah berjaga berhasil mereka lumpuhkan dan putri menteri berhasil dibebaskan. Namun saat sedang membawa putri menteri menuju tempat aman, pemimpin kelompok teroris bernama Abu Hamzah dan beberapa anak buahnya datang. Chita to be zero one. Are you getting a clear shot? I'm getting a clear shot. Raja Khatun bach gayi. Acquired. Dispatch. Baku tembak pun terus terjadi. Para anggota teroris tidak bisa berbuat banyak. Mereka berhasil dilumpuhkan hingga hanya menyisakan Abu Hamzah seorang diri. Dan saat Mayor Hanut beserta Kapten Bibek akan menangkap Abu Hamzah, tiba-tiba salah satu anak buah Abu Hamzah yang ternyata masih hidup langsung menembaki Kapten Bibek dan Mayor Hanut. Kapten Bibek pun tewas dan Mayor Hanut terluka parah. 9 bulan kemudian, Mayor Hanut yang sudah sembuh dari lukanya nampaknya masih mengalami traumatis yang mendalam. Ia masih belum bisa melupakan kejadian di Kuprawa yang menewaskan Kapten Bibek. Satu tahun berselang, para anggota teroris di bawah pimpinan Abu Hamzah terlihat tengah berlatih. Setelah selesai berlatih, Abu Hamzah memberitahu anggotanya bahwa mereka akan beraksi lagi meneror pemerintah dan warga sipil. Us the tank, us the hawai jahaz, put them mar market. Sementara itu di markas besar NSG, Mayor Hanu terlihat tengah menghadap atasannya. Ia diberitahu bahwa akan ada pertemuan penting di Ahmedabad, Gujarat, antara para pembisnis dengan ketua menteri. Dan Mayor Hanut diminta untuk mengerahkan beberapa pasukan untuk mengawal pertemuan tersebut. Karena menurut informasi, para kelompok teroris di bawah pimpinan Abu Hamzah sedang merencanakan penyerangan secara besar-besaran. Until the information I hear, Chief Minister Choksi life for threat. Hanut, at 0600 hours, mujhe team tayar chahiye. Dan benar saja, 4 anggota teroris di bawah pimpinan Abu Hamzah terlihat mulai melakukan perjalanan menuju Ahmedabad, Gujarat.
Di sisi lain, Mayor Hanu dan pasukannya terlihat mulai berangkat menuju Ahmedabad, Gujarat. Dan singkatnya, Mayor Hanut beserta pasukannya akhirnya sampai di lokasi. Ia pun langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap di posisinya masing-masing. Khan, local police coordination, all the arrangements cross-check with me. Selang beberapa saat, pertemuan antara ketua menteri dengan para pembisnis pun dimulai. Devyo, or Sajjano. Di tempat lain, empat anggota teroris akhirnya sampai di stasiun Gujarat. Mereka pun langsung bergegas menuju lokasi yang akan mereka teror, yaitu Kuil Akasardam yang berada di Gujarat. Why key gate? Bukan tanpa alasan. Mereka berniat untuk menyerang Kuil Akasardam karena kuil tersebut merupakan kuil terbesar yang ada di India dan merupakan pusat ibadah bagi para warga India yang beragama Hindu. Selain itu, Kuil Akasardam juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis lokal maupun asing. Oleh karenanya, itu menjadi sasaran empuk bagi keempat anggota teroris tersebut. Keempat teroris tersebut pun mulai masuk ke dalam Kuil Akasardam. Dan saat sedang diperiksa oleh petugas keamanan, tiba-tiba mereka langsung menyerang petugas tersebut secara brutal. Tidak hanya petugas, para warga sipil yang berada di kuil tersebut pun tidak luput dari serangan mereka. Keempat teroris tersebut beraksi dengan cepat dan sistematis. Mereka sengaja menaruh bom rakitan di pintu masuk. Setelah berhasil menghabisi banyak pengunjung kuil tersebut, keempat teroris yang masing-masing bernama Iqbal, Hanif, Umar, dan Faruk mendapat perintah dari bos mereka, yaitu Abu Hamsyah, untuk menahan dan menyandera para pengunjung kuil tersebut. Dengan segera mereka pun membagi tugas, di mana Umar dan Faruk akan menuju auditorium, sedangkan Iqbal dan Hanif akan menuju ruangan pameran. Adegan berpindah menuju kota Ahmedabad, di mana Mayor Hanut dan pasukannya yang mendapat informasi bahwa Kuil Akasardam telah diserang oleh teroris, dengan segera langsung mengevakuasi ketua menteri menuju tempat yang aman. Kita kembali lagi ke Kuil Akasardam, di mana Iqbal dan Hanif akhirnya sampai di ruangan pameran. Mereka pun langsung menyandera para pengunjung kuil yang berada di ruangan tersebut. Selang beberapa saat, Umar dan Faruk akhirnya juga sampai di ruangan auditorium. Halo, Hanu. Di dalam ruangan tersebut ternyata terdapat anak-anak sekolah dasar yang sedang melakukan wisata edukasi. Dan alhasil anak-anak tersebut akhirnya dijadikan sandera oleh Umar dan Faruk. Adegan berpindah, di mana terlihat Iqbal tengah menghubungi Umar dan Faruk untuk memberitahu bahwa mereka akan menjalankan fase kedua, yaitu mengeksekusi satu orang sandera tiap 30 menit sekali. Fase kedua pun mulai dijalankan. Satu orang sandera digiring oleh Faruk untuk dieksekusi mati. Oteja. Sari dunia nukna nama bata. Mere mummy papa. Setelah mengeksekusi, Faruk menghubungi bosnya, yaitu Abu Hamsyah. Ia memberitahu bahwa fase kedua baru saja dimulai, dan satu sandera telah dieksekusi. Abu Hamsyah yang mendengar kabar tersebut seketika langsung menghubungi pihak pemerintah. Ia meminta Perdana Menteri India untuk membebaskan Bilal Naiko, yang merupakan teman sekaligus tangan kanan Abu Hamsyah, jika ingin para sandera selamat. Tidak hanya itu, Abu Hamsyah juga menjanjikan keempat teroris tersebut akan menyerah jika Bilal Naiko sudah dibebaskan. Mayor Hanut yang mendengarnya seketika langsung mengatakan bahwa mereka berbohong. Mereka pasti akan tetap mengeksekusi semua sandera tanpa ampun. Perdebatan pun sempat terjadi antara Mayor Hanut dengan atasannya.
So what's your point, Singh? NSG must engage. Okay. Adi tim leke jauh. Dan pada akhirnya Mayor Hanud bersama pasukannya diizinkan untuk menangani para teroris tersebut. Dengan segera mereka pun menuju kuil Akasarda. Mandir ki ek hi entry hai. Yahan par exhibition hall hai aur yahan. Singkat cerita, keempat teroris tersebut mendapat kabar dari bos mereka, yaitu Abu Hamzah, bahwa Perdana Menteri India akhirnya setuju untuk membebaskan Bilal Naiko. Namun Faruk yang sudah hilang rasa kemanusiaannya tetap mengeksekusi para sandera. Haji! Tiada ganda pura bhi ho gaya. Di saat bersamaan, Mayor Hanu dan pasukannya akhirnya sampai di lokasi. Mereka pun langsung bergegas memasuki kuil tersebut. Di dalam sebuah toko dekat kuil, seorang pria sebut Jaja Yudi terlihat tengah menelpon anaknya yang dijadikan sandera bersama pengunjung lainnya di dalam ruangan pameran. Ia bermaksud untuk memberitahu bahwa sudah ada pasukan khusus NSG Komando yang akan menolong para sandera. Namun sayangnya yang mengangkat teleponnya bukanlah anaknya, melainkan Iqbal sang teroris. Alhasil Yudi pun diminta untuk terus memberikan informasi mengenai setiap pergerakan pasukan NSG Komando. Dan jika ia menolak, maka anaknya yang bernama Cintu akan dieksekusi mati. Yudi yang tidak punya pilihan akhirnya setuju. Tidak selang lama, Iqbal langsung memberitahu Umar beserta Faruk bahwa ada pasukan NSG Komando di sekitaran kuil. Faruk yang sangat penasaran seketika langsung mengeceknya. Ruko! Berhenti! Baku tembak pun tidak terhindarkan, dan Faruk kini makin terdesak. Ia terus dikejar oleh Mayor Hanud dan bawahannya bernama Rohit. Aake dikha tu. Aaja hone. Aaja. Hingga akhirnya Faruk pun tewas, dan Mayor Hanud beserta Rohit terus bergerak menuju ruang auditorium. Kini giliran Umar yang harus berhadapan dengan Mayor Hanud dan Rohit. Kutte ki maut maravo! Benchot! Mera chalega! Mera naam chalega! Ab tera number lagega! जब तू गोली चलाएगा तो ऐ मरेगी सुन ले चला गोली चला ले। Dengan begitu luar biasa, Mayor Hanud dan Rohit berhasil menghabisi Umar. Para sandera yang berada di ruangan tersebut akhirnya berhasil dievakuasi. Adegan berpindah menuju Bilal Naiko yang akhirnya benar-benar dibebaskan. Ia pun langsung menghubungi Abu Hamzah untuk memberitahu bahwa dirinya kini sudah bebas. Dan tidak lama kemudian Abu Hamzah menghubungi Iqbal. Ia memberitahu Iqbal bahwa Bilal Naiko sudah dibebaskan. Setelah mendapat kabar tersebut, Iqbal langsung membawa salah satu sandera yang terluka. Ia membawa sandera tersebut untuk dipasangi bom dengan tujuan untuk dijadikan pancingan. Move back. Pancingan Iqbal sukses. Ia berhasil melukai beberapa pasukan NSG, termasuk Mayor Hanud dan Rohit. Hingga malam tiba, situasi di kuil Akasarda masih sangat mencekam.
para sandera yang berada di ruangan pameran masih belum bisa dievakuasi. Di sisi lain, Bilal Naiko terlihat akan dibawa oleh pasukan khusus untuk kemudian diserahkan kepada Abu Hamzah di lokasi yang sudah disepakati. Kita kembali lagi ke kuil Akasardang, di mana regu kedua NSG Komando akhirnya dikerahkan untuk menggantikan pasukan Mayor Hanut. Diketahui pemimpin regu kedua NSG Komando adalah teman Mayor Hanut bernama Mayor Samar. Regu kedua pun mulai bergerak. Mereka memasuki kuil dengan cara memanjat salah satu bangunan. Dan di saat bersamaan, Yudi yang melihat pergerakan para pasukan NSG langsung melaporkannya ke Iqbal. Alhasil, salah satu anggota Mayor Samar terkena tembakan saat sedang memanjat. Ternyata Iqbal memerintahkan Hanif untuk menunggu pasukan Mayor Samar di atas gedung. Baku tembak pun tidak terhindarkan. Dan Mayor Samar terluka parah akibat terkena ledakan granat. Mayor Hanut yang mendengar suara tembakan tersebut seketika langsung bergegas membantu, walaupun sebenarnya ia tidak diizinkan oleh atasannya. Dan saat akan memasuki kuil, ia mendengar suara dari dalam toko, yang ternyata itu adalah suara telepon Yudi dengan Iqbal. Seketika Mayor Hanut pun langsung mendobrak pintu toko tersebut, dan membawa Yudi untuk kemudian diinterogasi. Selang beberapa saat kemudian, mereka mendapat kabar bahwa Mayor Samar terluka dan tidak bisa dihubungi. Mayor Hanut seketika langsung meminta izin kepada atasannya untuk kembali bergabung dengan yang lainnya, dan sang atasan akhirnya mengizinkannya. Singkatnya, pagi pun tiba. Dengan memanfaatkan Yudi, Mayor Hanut pun mulai menjalankan rencana yang sudah dibuatnya semalam, di mana ia menyuruh Yudi untuk menelpon Iqbal dan memberitahukan bahwa pasukan NSG tidak akan menyerang mereka lagi. Iqbal dan Hanif pun seketika percaya. Namun di saat bersamaan, Cintu yang merupakan anak Yudi berusaha kabur dari ruangan pameran. Dan pada akhirnya Yudi dan Cintu tewas. Duel sengit pun sempat terjadi antara Mayor Hanut dengan Hanif. Sementara Iqbal terlihat akan memasang bom di ruangan pameran. Namun tiba-tiba Mayor Samar datang. Ternyata ia masih hidup. Dan terjadilah duel di antara mereka. Kini Mayor Hanut maupun Mayor Samar harus sama-sama menghadapi teroris yang begitu kejam. Hingga akhirnya dengan mengerahkan semua tenaga yang ada, Mayor Hanut pun berhasil menghabisi Hanif. Sementara Mayor Samar tidak berhasil menghabisi Iqbal. Iqbal pun terlihat akan meledakkan bom yang sudah ia pasang. Tapi dengan luar biasa Mayor Hanut datang dan langsung menembak Iqbal. Iqbal pun tewas, dan para sandera akhirnya bisa diselamatkan. Adegan berpindah menuju Bilal Naiko, yang akhirnya sampai di lokasi yang sudah disepakati antara Perdana Menteri India dengan Abu Hamzah. Ia pun langsung bergegas berjalan menuju mobil Abu Hamzah. Namun belum juga sampai di mobil Abu Hamzah,
Bilal Naiko diperintahkan untuk berhenti berjalan oleh para pasukan khusus yang membawanya. Karena diketahui para pasukan khusus tiba-tiba mendapat perintah dari atasannya untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Dan pada akhirnya Bilal Naiko pun tewas, sementara Mayor Hanu dan Mayor Samar berhasil selamat. Di akhir film terlihat keempat teroris yaitu Iqbal, Hani, Faruk, dan Umar sedang didoakan oleh petinggi agama kuil tersebut. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film State of Siege. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Brewokers.